Podcast, inspiring the world. Anggota Dewan Pembina Gerindra, Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, partainya tetap mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal ini menanggapi munculnya wacana duet Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang merupakan kader PDIP pada pemilu 2024 yang menjadi perbincangan belakangan ini. Dhanil menyebut bahwa keputusan tersebut merupakan amanah seluruh kader Gerindra di Indonesia. Sementara, terkait cawapres yang akan mendampingi Ketum Gerindra akan ditentukan oleh Prabowo dan Caimin karena Gerindra sudah berkoalisi dengan PKB. Kalau itu final, Mbak, karena itu adalah amanah seluruh kader Gerindra di seluruh Indonesia. Tentu obligasi seluruh kader Gerindra pada saat ini itu adalah ingin memastikan Pak Prabowo maju capres kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Pada saat ini Gerindra, Pak Prabowo sudah berkoalisi dengan PKB, dalam hal ini juga dengan Gus Imin atau Cak Imin. Nah, keputusan Partai Gerindra dan PKB dalam hal ini penentuan cawapres Pak Prabowo nanti akan ditentukan dan dibicarakan oleh Pak Prabowo bersama Gus Imin atau Cak Imin. Mencuatnya wacana duet Prabowo dan Ganjar muncul menyusul momen keakraban keduanya saat mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan panen raya di ladang sawah Ambal, Kabupaten Kebumen pada Kamis 9 Maret 2023 lalu. Dalam kesempatan itu, ketiga tokoh tersebut terlihat akrab dan tidak hanya berbincang, melainkan juga sambil melempar candaan. Mereka juga beberapa kali terlihat bersuah foto bersama petani di pematang sawah.